yang saya marah tu sikap look and see. Ha. Yang tu memang tak pakai. Ya, konsep sikap look and see dia tak boleh pakai. Tak kena puan baru kita nak melawan. Ayat prevention is better than cure. Jadi kita kena mula yang tu. Prevent before anything happen. Bukan dah berlaku baru kita nak buat. So dia orang tanya, biar dia tayang dulu, then baru kita komen. Dah tayang, tak guna semangat dah naik. Betul tak? Dia membangkitkan semangat orang lain tau. Membangkitkan semangat bangsa lain, bukan bangsa kita. Nak tengok tu bukan kita. Kita yang kita terhina. Ha, kita yang terhina. Bagaimana dia menyatakan kemana. Kalau betul ha, pengarah, orang yang pengarah yang betul-betul ni apa semua. Buatlah satu apa nama filem mengenai pasukan keselamatan ni. Juangan bersama tak? Ha, bagi ada. Orang kata balance lah. Tak boleh lah. Ini. Jalan ada sok ni supaya kerjaan ni ambil perhatian sikit benda ni. Pasal senang dia baru lulus. Bila dah kita bantah buat ni dia okey tangguh. Tak kita tak mau tangguh kita nak. Habis dah. Ni terus tak. Titik ni. Nak bagi yang kata apa haramkan terus. Kita tak mau ada wujud langsung. Batal agak. Batal sampai dah mari tanya. Dia akan mengembalikan semangat. Semangat apa kaum demo. Kalau ditayangkan dia bagi semangat pada anak-anak muda bangsa. Tengok, okay, tengok tak? Klip video yang mengatakan yang Namawi duduk tu. Ha, kan? Tengok. Kami akan buat laporan polis sekejap lagi mengenai itu. Suruh pihak polis bertindak lah kan. Benda-benda itu ada akta. Ada akta dia. Ada akta dia. Hasutan tu. Hasutan. Dia masuk tu. Video yang mana? Video yang mengatakan. Dia cakap lama. Dia kan 10 minit dah. Ni ada. Sampai dia cakap. Namawi. Namawi. Itu yang kita kata. Kita nak bukan nak kata. You jangan pandang pada satu bangsa. Apa cerita yang kita berjuang sama. Apa jadi sahabat kita yang patah kaki. Yang hilang tangan. Yang buta. Yang meninggal. Yeah. Kerana perbuatan sama. Dia pakai komunis saja. Adakah kalau boleh berkata komunis pun juga tak mau dengar? Ini kenapa dia pernah mengganggu dengan komunis pula? Siapa? Ya betul lah cerita itu berlaku zaman pemerintah Mahathir Mohamad. Tetapi dia kena ingat komunis dia orang putih yang sokong dulu. Ingat kan tu. Bila tanah Melayu diduduki oleh Jepun, kan, aku wujud komunis dibantu oleh orang putih supaya berlawan dengan Jepun. Jepun ha. Tetapi bila Jepun sudah kalah. Alright. Dan pun minta macam-macam pada British. British tak bagi, dia pun masuk hutan balik. Dan dia jadi musuh pada British. Dan British itu adalah peninggalan untuk kita. So dia berbuat cerita tu macam berjuangkan untuk kemerdekaan. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Malaysia. Kami daripada Persatuan Bekas Tentera berbagai-bagai unit. Di sini kami ada membuat satu bantahan untuk penayangan filem Neobilis yang telah dihentikan buat sementara oleh kerajaan Malaysia. Tapi kita mau dihentikan terus-menerus untuk penayangan filem Neobilis. Untuk meneruskan majlis kita memberi laluan kepada ketua pengerusi pada majlis kita pada hari ini, Cik Osman Majid untuk beri sikit. Pertama sekali, saya ingin menyatakan di sini bahawa kami mewakili daripada NGO Persatuan Bekas Pasukan Keselamatan ingin menyatakan bantahan mengenai tayangan filem The New Village yang akan ditayangkan pada 22 Ogos nanti. Walau macam mana pun, pihak Kementerian Dalam Negeri telah menangguhkan penayangan tersebut. Bagi kami, kami sangat merasa terhina mengenai penayangan filem ini. Untuk itu, sebelum saya meneruskan ucapan, saya ingin memohon maaf kepada kaum-kaum, terutamanya kaum Cina. Karena kami berdiri di sini bukan untuk membela kaum-kaum tertentu. Kita adalah bangsa Malaysia, cuma berbeza kaum. Di sini secara kebetulan, Namawi adalah terdiri daripada kaum Cina.
Untuk itu, saya bagi pihak satuan ataupun NGO Pasukan Keselamatan memohon maaf sekiranya perkara ini kami wujudkan untuk terdapat daripada kalangan kaum Cina yang membuat satu filem untuk mengagung-agungkan komunis. Jadi pada kami, kami terasa tergerus. Kami macam dihina kerana kami berjuang sebelum ini daripada tahun 60-an, 70-an untuk mengamankan negara. Jadi untuk itu, saya bagi pihak warga veteran Pasukan Keselamatan sekali lagi mendesak supaya kerajaan mengharamkan terus tayangan filem itu walaupun di dalam YouTube. Okey, haram terus. Baik, seterusnya kami berikrar di sini. Kami rela dicincang umat demi keamanan Malaysia. Kami tidak akan berkompromi mengenai perkara-perkara yang menggugat keamanan, keharmonian rakyat di negara kita ini. Yang mana sebelum ini kami telah bertungkus lumus masuk hutan, keluar hutan untuk mententeramkan negara daripada ancaman komunis. Kerana wujudnya filem Denium Village ini, kami sangat merasa terhina dengan apa yang ditunjukkan di dalam filem tersebut. Jadi saya rasa pihak-pihak kaum Cina semua bertuah kerana dapat berada di negara yang begitu aman untuk menguasai segala ekonomi yang ada di negara ini. Kami bercakap di sini bukan atas kapasiti sebagai seorang, sebagai kaum Melayu, tidak. Sebagai bangsa Malaysia, iaitu bangsa yang bertanggungjawab untuk mengamankan negara, dan kita mesti berada di negara yang aman. Kita tak nak ada kekecohan, perkara-perkara yang tak sepatutnya berlaku demi keamanan kita. Jadi saya tidak mahu bercakap panjang. Selepas ini saya serahkan kepada Kapten Sata, iaitu Ketua Cawangan PBTN Sungai Petani, untuk meneruskan ucapan. Dijemput. Terima kasih, Mesti Majlis yang berbahagia. SO Haji Sarin Osman, Ketua KBT, wakil dari Kelab Veteran Komando Malaysia Zon Utara, wakil dari Kelab Persatuan Bekas 19 RMD Sungai Petani, wakil dari Persatuan Bekas Tentera Malaysia Cawangan Merebu, dan wakil dari Persatuan PBPKU Malaysia, dan saya dari Persatuan Bekas Tentera Cawangan Sungai Petani. Sebenarnya filem New Village dengan bracketnya ditulis itu Perjuangan Komunis adalah satu filem yang dibuat mungkin ataupun dengan sengaja untuk menghina bekas-bekas tentera yang telah berjuang mempertahankan negara dari ancaman komunis. Dengan yang demikian, walaupun Kementerian Pertahanan menangguhkan kami, bekas pekerja tentera terus mendesak agar filem ini diharamkan terus ditayang di mana-mana tempat, walaupun di program di YouTube dan di mana-mana saya tidak boleh ditayangkan, dan filem ini harus dihapuskan sama sekali. Kami mendesak pihak kerajaan, Kementerian Dalam Negeri dan menteri-menteri yang terlibat, dan mengarahkan PINAS membatalkan filem ini dan tidak benar ditayangkan sama sekali. Saya difahamkan PINAS mungkin akan membuat tapisan semula. Kita berpendapat tapisan ataupun tak tapisan, ianya satu filem yang mencemarkan kewibawaan bekas-bekas tentera dan juga tentera-tentera yang sedang berkhidmat sekarang. Dengan demikian, kami bekas-bekas veteran Angkatan Tentera Malaysia dengan sekeras-kerasnya
membantah dan mohon dan minta dan mahu filem New Village diharamkan sama sekali berada di bumi Malaysia dan tidak dibenarkan diada di mana-mana. Haramkan New Village, haram. Haramkan New Village, haram. 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 Haramkan New Village. Sekian, terima kasih dan saya serahkan kepada bekas prajurit. Dengan ini mengisytiharkan filem The New Village diharmin memohon kepada kerajaan membatalkan terus filem tersebut. Saya mewakili sahabat-sahabat saya daripada selatan, tengah ataupun daripada pantai timur. Sahabat-sahabat saya menyetujui perjuangan ini dan memohon saya menyampaikan pesanan agar tayangan khabar ini diharamkan sama sekali. Sekian, terima kasih. Haram! 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 Haramkan filem The New Village. Ini apa seksionya? Dia nak negarkan negara kita dalam sebagai panas. Kami daripada tahun sampai tahun 80-an. Bukan komunis yang tahun 80-an. Muhammad orang kita yang ada kawan kami yang kenal dia. Kawan kampung suka juga. Besar. Dia nak sibuk dia tak tahu. Yang ni bawa cerita pasal komunis pula. Cerita yang musuh asal yang kita buang, kita tak beritahu. Saya pernah tanya tak, tak tahu lah. That's why saya sanggup, saya beri pun.